You gotta give me way more time. Masih bersama jalan-jalan Kang Kemon Kang. Selamat siang, selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama Abang Roni di program acara televisi Muncar TV. Masih di acara jalan-jalan Kang, Kemon Kang. Nah, kali ini, siang ini kita berada di Jalan Brawijaya, jalan menuju ke Lampu Merah Tembok. Nah, kebetulan di sini kita akan review RMY Juice Cafe and Juicy. Nah, seperti apa keseruan kita hari ini? Masih di jalan-jalan Kang? Kemon Kang. Selamat siang. Ya, Bang. Dengan Mbak siapa ini ya? Saya Pipis. Mbak Pipis. Iya. Mm-hmm. Ini owner dari RMY Juicy. Ya, Juice ya. Oke. Mbak, gimana kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Dan kali ini di episode jalan-jalankan kali ini kita akan nge-review RMY Juice. Yang mana di sini spesialis jus ya. Oke. Mbak, ini kalau boleh saya tahu kapan dibukanya usaha dari RMY Jus? RMY Jus sekitar tahun 2021. 2021. Saya rintis, saya buka di awal di depan Polsek. Di depan Polsek Muncar. Untuk bulan ini pindah ke sini, udah dapat satu bulan. Udah satu bulan. Pindah ke sini, gitu. Dari tahun 2021, sekitar bulan sekarang. September ya? Wow, luar biasa September sama kayak makanya tadi saya September. Bikin promo sekarang. Bikin promo, jadi mumpung ada kesempatan ya, barangkali Anda berminat, Anda bisa mampir di RMY Juice. Sekarang lagi promo karena 4 tahun anniversary-nya ya. Anniversary keempat. Jadi sekali lagi saya beritahukan buat para pengguna jalan atau masyarakat Muncar dan sekitarnya yang ingin menikmati lezatnya RMY Juice, monggo silakan, mumpung lagi promo. Oke, kita kembali lagi, Mbak. Ide jualannya dari mana, Mbak, ya? Punya ide jualan brilian untuk jual jus. Awalnya itu ngide sih, Bang. Oh, ngide. Ya. Kita kan juga suka jus. Buat kesehatan juga. Ya, betul. Ketimbang minum boba kan, ya. Betul. Ketimbang minum yang manis-manis tapi nggak sehat, mending minum jus. Mantap, luar biasa. Di samping sehat juga ya. Iya, dengan mengkonsumsi jus buah asli itu tidak hanya menyehatkan tubuh tapi juga baik buat kulit jadi halus. Nah, kulitnya Bang. Luar biasa. Oke. Kira-kira mungkin selain di sini mungkin ada outlet yang lainnya? Oh iya, tentu, Bang.
kita ada cabang di Sumberayu. Di Sumberayu. Ada cabang di Sampangan. Di Sampangan. Dan ini rencana di Serono. Di Serono. Sudah mau opening. Wah, luar biasa. Mengembangkan sayap pemirsa, luar biasa. Ya, harapan kita semua mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, usahanya, banyak pengunjung ya. Dan juga harapan kedepannya buat RMY Juice tambah maju. Amin. Tambah kaya raya. Amin. Ya Allah. Tambah sehat lagi ya, Bang. Oke. Itu adalah impian semua makhluk. Orang. Semua makhluk yang ada di bumi ini. Amin. Ya, mempunyai impian dan mempunyai harapan seperti itu. Oke. Oke, masih bersama Abang Roni tentunya di program acaranya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Nah, kali ini kita ada dua pelanggannya RMY Juice kayaknya ini ya. Mas, dengan siapa Mas? Erwin. Dengan Erwin. Erwin, Mas Erwin dari mana aslinya? Saya dari Bali sebenarnya. Oh, aslinya dari Bali. Kalau yang Mas satunya dari mana ini? Saya lahir Gresik. Lahir Lahir besarnya di Nganjuk. Besarnya di Nganjuk. Dengan siapa Mas? Zaru. 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 Luar biasa. Oke, cuman kita bincang-bincang aja seputar RMY gitu loh. Udah lama jadi pelanggannya RMY? Sudah sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Itu kalau boleh saya taksir ini semenjak bukanya di sebelah. Sama udah berapa lama di sini? 1,5. 1,5 tahun. Di kalau boleh tahu untuk kegiatannya atau mungkin usahanya apa? Usahanya barbershop. Barbershop? Barbershop loh. Rata-rata orang barbershop itu kok good looking ya? Aku nggak ngomong ganteng loh Mbak, aku ngomong good looking gitu loh. Oke, 1,5 tahun. Mungkin untuk area Muncar mungkin saya aja yang belum berkunjung ke barbershopnya Mas Erwin. Mas Erwin. Soalnya kita kan jauh. Kita kan dibatasi oleh gunung. Ada gunung, ada ngarai, ada apa sungai yang lebar. Jadi nggak bisa terakses ke Mas Erwin. Di mana? Jember. Saya ya. Sini di Muncar. Di Muncar kan ada gunung lewat jembatan. Kelihatan jauh. Kalau Mas siapa tadi? Zaru. Mas Zaru, kegiatannya apa Mas? Kerja saya disini. Kerja di mana itu? Di Muncar disini. Kerja di Muncar, ya maksudnya kerja di Muncar. Maksudnya kerja di bidang apa gitu? Yang biasanya pakai seragam hitam. Yang biasanya pakai baju hitam, anjal dong. Apa? Anjal. Kalau anjal kan pakai hitam-hitam juga. Yang di belakang polsek. Yang di belakang polsek. Iya. Kantor khusus. Oh, Brimob. Ya ampun, luar biasa. Berarti seorang polisi berarti ya. Luar biasa. Dari badannya ini bagus. Keren-keren ya badannya polisi. Kenapa saya tidak jadi polisi aja ya biar bodinya kayak gini ya. Kan setiap hari pegang barbel gitu. Udah. Terus ngomong-ngomong gimana rasanya? Kita kan orang baru di sini. Maksudnya untuk meliput ini kan orang baru. Kalau Mas Erwin kan udah lama ya di sini ya. Pastinya ya. Pastinya udah tahu ini rasanya ini. Kalau mungkin rasa apa saja yang udah pernah dicoba sama Mas Erwin untuk spesialnya RMY Juice ini. Kalau aku sih sukanya jus alpukat. Selain alpukat kayaknya kurang. Selain alpukat belum. Belum sama sekali. Berarti mulai dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang itu berarti belum nyoba rasa yang lainnya. Yang dirasa cuman jus alpukat aja. Yang suka. Kalau ini, kalau selain alpukat kayaknya kurang. Oh gitu ya. Ya,
kalau masalah seperti itu tergantung selera sih ya gitu. Kadang-kadang juga. Oke. Kalau Mas, aku manggilnya apa ya? Mas apa Bapak ya? Aku manggil Mas, takutnya salah. Manggil Bapak juga kemudahan gitu loh. Oke, sukanya apa kalau jus yang di sini? Wortel sama jambu. Wortel sama jambu. Nah, ini malah justru wortel sama jambu. Itu kalau menurut saya wortel itu bisa apa? Mengandung vitamin A yang bagus buat mata. Jadi matanya selalu awas, melihat tuh awas. Apakah yang dilihat? Terserah siapa yang mau lihat apa yang dilihat. Oke, terima kasih Mas Erwin dan Bapak Zaru untuk waktunya bisa berbincang-bincang bersama saya. Baik. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang sama bapak-bapak yang luar biasa ini pagi ini. RMY Jus. Oke, mudah-mudahan senantiasa dilancarkan bisnisnya, usahanya. Yang penting diberikan kesehatan. Oke. Masih bersama jalan-jalan kan? Come on, kan? Kita masih berada di program acaranya Minta TV Jalan-Jalankan Kemongka di Ramayana Jus atas RMY Jus. Nah, kali ini kita mau nge-review. Ini di depan saya ini ada smoothie. Ya, ini ada smoothie. Di sini tuh di samping jus asli, di sini juga ada yang smoothie ya. Kalau mungkin ada yang mau nge-review seperti apa rasa smoothie itu, kita coba dulu ya. Ini kayaknya creamy. Di atasnya itu creamy, toppingnya itu creamy. Dan juga menurut rasa, kalau yang ada di depan saya sekarang rasa mangga dengan topping mangga segar. Mangga. Diminum. Ini jangan dimakan nih. Diinput. Rasanya kita coba untuk rasa buahnya. Pastinya yummy ya. Creamernya luar biasa. Tapi ini belum yang di dalamnya. Kita belum diaduk. Rasanya kayak eman-eman yang mau ngaduk ya. Kayaknya nggak mau pisah. Eman tampilannya. Iya, eman penampilannya. Ini jusnya. Jus asli pemirsa, jus asli ini bukan jus-jusan, ini jus asli ini. Ini daging mangganya ini ya, bukan kaleng-kaleng ini, daging mangga asli. Daging ada buah. Bismillahirrahmanirrahim. Daging atau buah? Maksudnya ya daging buahnya sayang. Masa daging sapi atau daging ayam? Ya daging. Mas Erwin? Mungkin mau disuapin Mas Erwin? Oh jangan. Hah? Jangan. Kok jangan? Ya tangan sendiri. Katanya luar biasa. Jadi tunggu apa lagi? Yang ingin mendapatkan jus atau smoothie seperti ini, Anda bisa langsung hadir di booth-nya atau warungnya RMY atau Ramayana Jus yang beralamatkan di Jalan Brawijaya, jalan menuju ke lampu merah tembok, atau lebih tepatnya di dekat studio foto Surya Tembok. Terima kasih. Rasanya, Bang. Masih bersama program
drama caranya jalan-jalan kan? Kemontan. Masih di Ramayana RRJ Jus. Kalau masalah rasa, yeah. Rasanya luar biasa. Alhamdulillah. Enak. Apalagi yang smoothie. Ini yang jus ya, ini yang jusnya ini. Ini jus mangga, original. Kemudian juga ada jus jambu. Jambu dan ini jeruk. 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 Ini jeruk. Ini. Ini yang jus. Ada lagi yang rasa smoothie. Smoothie-nya luar biasa enak, creamer-nya nonjok banget. Wes pokoknya jangan khawatir buat para pencinta pecandu jus. Silakan bisa langsung hubungi RM Jus. Oke. Harga per ini berapa? Harga? Kita harga beda-beda ya, Bang. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Sesuai yang... harga buah di pasar. Ya. Jadi kalau untuk apukat itu memang mahal. Karena memang apukatnya juga kita pakai yang berkualitas. Yang premium. Iya, yang mentega, Bang. Kalau kita nggak mentega nggak pakai. Oh, gitu ya. Jadi kalau apukat paling tinggi di harga 11.000. Apukat di harga 11.000. Oke. Kalau mangga, mangganya 10. Untuk yang lain 8.000. Kalau ini. Oh, gitu. Itu berarti spesial ya. Spesial. Mangga sama apukat. Di mangga sama apukat karena memang yang dipakai buah yang premium, okay. Dan juga buat apukatnya juga bukan apukat biasa. Kaleng-kaleng ya. Okay. Bukan apukat biasa, namun yang dipakai buah apukat yang mentega. Yang rasanya juicy banget dan milky banget. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Titis. Okay, harapan kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Kemudian juga ramai pengunjung. Amin. Allahumma amin. Okay. Dan jika perlu Anda ketahui bahwasanya RMY tidak hanya di sini saja, Mbak ya. Ada di Muncar di Jalan Pelabuhan, kemudian juga ada di Sumberayu. Di Sumberayu. Jadi monggo silakan yang mungkin yang berarealkan di daerah Muncar biar tidak terlalu jauh. Ya jangkauannya yang di daerah Muncar disediakan di daerah Muncar juga. Dan mungkin yang ada di daerah Sumberayu juga disediakan untuk area yang Sumberayu. Dan juga perlu Anda ketahui juga ya bahwasanya dalam waktu dekat ini RMB Jus juga akan buka cabang di Serono. Selamat buat warga Serono yang ingin menikmati nikmatnya RMB Jus, silakan Anda bisa berbelanja. Dan baik, dengan berakhirnya ini ya, berakhir semuanya. Terima kasih. Oke. Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih unik, lebih baru dan juga lebih menantang. Bareng saya Abang Roni masih bersama jalan-jalan Kang Kemon Kang.